Hai guys, berjumpa lagi kita di dalam channel saya, Julia Nyamal Channel. Okay guys, hari ini saya mahu memasak timun bercampur dengan anak jagung. Ni dua saya akan campurkan, nanti saya akan goreng. Okay guys, bahan-bahan yang saya akan gunakan ialah bawang merah dan bawang putih sahaja ya guys. Okay guys, stay tune. Okay guys, ini sudah siap dipotong. Timun pun sudah siap dipotong. Bawang pun sudah siap dipotong ya. Saya ada bumbu goreng ayam sebelah. Okay, nanti saya menggunakan sup ayam tua. Lebihan sup ayam tua yang saya simpan tadi. Saya mahu menggunakan untuk membuat sup timun dan sup anak jagung saya. Okey, jom kita mula memasak. Okey guys, kita hidupkan api. Kita tunggu sehingga kuali panas baru kita masukkan minyak ya guys. Okey guys, stay tune. Okey guys, kuali telah panas, kita masukkan minyak. Kita guna sedikit saja minyak ya guys. Tengok cepat betul minyak kita panas kerana api ni besar. Okey, kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Masukkan. Okay, kita kacau. Okay, kita tunggu sehingga bawang saya kekuningan. Stay tuned. Okay guys, bawang kita sudah kekuningan. Kita masukkan anak jagung. Kalau kena riban cakap sayur jagung. Masukkan sayur jagung, anak jagung. Kacau dulu. Kita masukkan timun. Sorry guys, ada rambut pula. Kita masukkan timun. Kacau, kacau, kacau. Okay, kita kacau. Sekarang kita masukkan sup ayam tua saya tadi. Kita masukkan habis sup ayam tua. Sekarang kita masukkan garam dan ajinomoto. Kita masukkan garam. Okay, kita masukkan dalam sesudu teh garam. Sesudu teh ya. Dan setengah sudu teh ajinomoto. Jangan banyak guna ajinomoto, guna sedikit saja. Okay, selap dulu. Satu, kita kacau supaya garam dan ajinomoto dan sup ini sebati. Okay guys, saya cari tutup dahulu ya. Ini tutup lagi.
Oke guys, kita kaca lagi. Kita tutup sekejap. Kita tunggu sehingga kuah ini mendidih ya guys. Nah, kita tutup sekejap ya. Oke guys, stay tune. Oke guys, saya rasa kuah kita sudah mendidih, kuah lauk kita sudah mendidih. Kita kacau lagi ya guys. Masak simple saja. Walaupun simple tapi rasa dia sedap, mantap. Oke, saya mau coba. Kita padamkan api dulu lah. Oke, saya coba ya guys. Oke guys, saya mau merasa dia punya kuah. Macam mana rasanya? Sedap. Oke lah guys, jangan lupa ya. Kalau mau tahu macam mana JN memasak timun campur anak jagung, tontonlah video JN dari mula hingga habis ya guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel saya, Julia Nyamal. Oke, bye.